Kapolres Anambas AKBP Apri Fajar pimpin upacara HUT Bayangkara ke-78. Warta Kepri, Ko, ID Kapolres Anambas AKBP Apri Fajar Hermanto, SIK, pimpin upacara HUT Bayangkara ke-78 tahun 2024 bertempat di halaman Astaka Masjid Agung Baitul Makmur, Senin, 1 Juli 2024. Upacara HUT Bayangkara ke-78 pada pagi hari ini mengambil tema, Polri Presisi Mendukung Percepatan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas. Dalam sambutannya pada hari ini Kapolres Kepulauan Anambas, AKBP Apri Fajar Hermanto, SIK, menyampaikan bahwa Polri mendukung proses menuju Indonesia Emas. Polri bisa terus berubah terus memperbaiki segala hal untuk mencapai satu harapan dan mendukung menuju Indonesia Emas, ucapnya. Kegiatan yang ini dihadiri Bupati Kepulauan Anambas didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Lanal Tarempa, dan Lanut Matak, dan Ramil 02 Tarempa, Wakil Ketua 2 DPRD Anambas bersama Sekretaris DPRD, Kacab Jari Tarempa dan Ketua Lam Anambas, Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Anambas, perwakilan perusahaan KKKS di wilayah Kepulauan Riau dan para PJU Polres Kepulauan Anambas serta Bayangkari Polres Kepulauan Anambas. Terima kasih kepada seluruh panitia yang melaksanakan persiapan dan lainnya. Tentunya salawat serta salam kita haturkan ke junjungan akbar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang saya cintai dan saya banggakan, tentunya 78 umur Polri, kalau di Anambas ini mungkin baru saja Polres Kepulauan Anambas ini berdiri, tentunya masih banyak kekurangan dari kami bapak-bapak sekalian. Dari apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita kerjakan, tentunya masih banyak hal-hal yang membuat masyarakat kecewa. Tentunya kami, saya atas nama pimpinan dan seluruh personel Polres Kepulauan Anambas memohon maaf. Meminta maaf kepada seluruh masyarakat Anambas kalau pelayaran kami dan seluruh yang kita lakukan masih banyak hal-hal yang kurang, kami memohon maaf. Dan kami selalu berharap, mohon doa restu untuk selalu didoakan bahwa Polri bisa terus berubah, terus memperbaiki segala hal untuk mencapai satu harapan bisa menjadi anggota Polri yang presisi, tentu yang diharapkan oleh cita-cita pimpinan. Di siang hari ini, di pagi hari ini tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir.